lidahku yang manis. Memang Mimi tidak sempat berlama-lama untuk bisa mengantarmu beranjak tumbuh dewasa. Senang. Makanya dari pertama kali nginjak bulan Maret saya bilang ini bulan bahagia. Jadi kalaupun saya kemarin kayak bercurah, sedih mengantarkan Aurel dengan memberikan izin, sedih tapi senang. Jadi ya sedih. Campur haru Mi. Ya haru sih. Yang saya ingat ketika saya menuliskan prakata untuk Aurel itu adalah, yang saya ingat saya nganterin dia sekolah, udah itu aja tuh ngalir sendiri. Iya kan, Aurel itu lahirnya satu-satunya yang normally birth. Jadi memang lebih banyak ibu saya yang ngurus. Kebetulan mereka dua-duanya sionya sama macan. Jadi saya udah hafal deh kalau lihat Aurel, nggak lihat Aurel 10 tahun ya lihat aja mama saya udah mirip. Mungkin waktu itu ada omongan gimana sih Mi sampai bilang ke Mimi tuh, ini Aurel udah. Nah iya, cuman satu sih yang saya ternyata saya udah mantep, udah siap. Terus ketika dia bilang udah mantep, udah siap ya, ya itu yang dia rasakan. Jadi ya kita orang tua kan nggak boleh terus mengarahkan, memaksakan anak-anak udah dewasa. Jadi biarkan. Apa? Ya, semoga diberikan usia yang manfaat, dijauhkan dari rasa malas dengan tua. Ya, kalau saya memiliki tujuan hidup, kayaknya lebih murni kalau saya menyampaikan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu dimanapun. Nah, jadi saya lebih berserah aja ya kalau di usia 46 ini. Lebih berserah dan bersyukur. Amor, piamu itu. Semoga Amor bisa senantiasa semangat dan struggle, terus bertahan untuk tetap sehat, menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kecolongan, jangan sampai tertular, dan mudah-mudahan bisa segera mendapatkan vaksin supaya bisa terbang lagi dan ketemu anak-anak di Jakarta. And all the umbrellas were stuck in the ground.